Kawasan Geopark Nasional Ciletuh Sukabumi, Jawa Barat memiliki objek wisata beragam. Salah satunya, wisata alam Leuwi Kenit. Leuwi Kenit ini merupakan aliran sungai Cikarang yang diapit oleh dinding batu tertata rapi secara alami dan memiliki pola seperti ukiran huruf. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Leuwi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Leuwi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Leuwi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Leuwi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja, Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Leuwi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Leuwi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slum structure atau luncuran pada batuan sedimen. Ini yang dimaksud. Ini alami nih, Kang. Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu, masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis? Kenapa ya, dinamainya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan set ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu, karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi pattern ya, pattern seperti ini. Ya, padahal sebenarnya alami, hasil dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slum structure. Slum structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Leuwi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan.